Aku Rati. Aku memiliki kemampuan khusus yang bisa melihat keserakahan seseorang. Baik, saya akan memilih satu di antara kalian yang akan menjadi asisten pribadi saya. Pasti aku terpilih. Saya memilih Anda. Anda yakin mau milih saya? Tumben banget penampilan kayak gini bisa jadi asisten. Tapi ya udahlah, mumpung dapat kerjaan. Yaudah yuk. Kamu istirahat dulu ya. Aku juga mau tidur. Eh, ini pasti uang kamu kan? Kalau letak uang itu jangan sembarangan. Ternyata dia memang gak serakah. Kenapa diam? Gak apa-apa. Terus, kamu mau makan apa? Biar aku buatin. Aku gak mau makan di rumah. Yaudah, ayo. Kenapa kamu kelihatan asin gitu? Aku gak biasa makan di tempat ginian. Permisi, ini pesanannya. Kau diliatin aja, makan dong. Enggak. Cobain aja dulu. Ternyata enak juga. Aku telah menemukan banyak orang. Hadirnya kamu membuatku merasa lebih berwarna. Bersamamu bukan lagi antara atasan dan bawahan, melainkan tempat ternyaman yang ada di pikiran. Adanya kamu saat ini merupakan hadiah berharga yang tak pernah aku. Dan pada akhirnya, aku bisa jalan lagi. Dengan dia yang tiada henti menyemangati. Permisi, Bu. Iya, ada apa, Ren? Sudah saatnya. Saya harus mundur diri. Saya rasa kamu tidak perlu berawat lagi. Jadi kamu mau pergi? Tapi setelah ini, kita masih bisa temanan kok. Kalau gitu, saya permisi dulu. Gimana kalau kita pacaran aja?